selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Abah Dani. Di video kali ini Abah akan memperlihatkan kearifan lokal seni budaya Sunda, khususnya di Sumedang, yaitu kuda renggong. Ya, mari kita saksikan bersama bagaimana keunikan dari kuda renggong Sumedang. Ya, tidak hanya kuda, ya kayak sirkus joget ya, ini dibarengi dengan musik tradisional, dengan tabuh-tabuhan, juga diiringi oleh trompet, juga sindennya ya, yang bisa menyanyikan 100 lagu dia harus kuasai. Itu keunggulan dari kuda renggong Sumedang ya. Selain kudanya, penabuh kendangnya, trompet, gitar dan sebagainya, udah semua komplit. Mari kita saksikan bersama bagaimana kuda renggong dengan jogedannya, dengan pakaiannya, itu keistimewaannya. Mari kita saksikan bersama, coy. Isi orang Sumedang, kalau ada iring-iringan kuda renggong ini, nampaknya dari kejauhannya sudah iring-iringan dari kuda renggong sudah siap menuju ke arah sini, dan masyarakat dengan antusias menonton di pinggir jalan ya. Nggak tahu ini budaya Sumedang ini membawakan hipnotis yang begitu kuat ya, sehingga masyarakat warga Sumedang sangat menyukai, sangat menyayangi ya. Lihat aja ini, sudah pada menunggu di pinggir jalan gitu ya. Sudah baik anak kecil, orang dewasa ya, sampai kakek nenek juga pada nonton ya, sehingga mengakibatkan suatu kemacetan kalau di jalan raya itu ya. Ya itu risiko ya, namanya juga seni budaya berdasarkan karnaval ya, ngiringan di jalan ya. Gitu. Biasanya dari rute A sampai rute B ya. Mungkin bisa mencapai kelilingnya itu bisa mencapai 2 km ya. Untuk perjamal kadang lebih ya. Ini nih anak-anak nih pingin joget, pingin menyaksikan, katanya anak-anak juga pada seneng gitu ya. Tuh udah lihat ini biasanya dilakukan kalau ada hajatan suatu kitanan anak ya, menyewa untuk kuda renggongnya begitu ya. Oh, anak-anak pada berlarian ya menyambut kuda renggong ya, dengan berjalan ya. Berjalan kadang-kadang ya, kalau udah capek istirahat ya di suatu tempat. Nggak tahu ini apakah mau istirahat di sini ya, di sini ya, karena lapangannya sangat luas. Apakah langsung ya, kita saksikan bersama. Lihat deh, antusiasnya masyarakat ya, pingin menonton gitu ya. Sebelah sana juga tuh, wah pada nunggu kakek nenek. Nah, sampai tuh Kak Iwan juga tuh pingin joget begitu. Joget juga ya. Yang remaja juga pingin nonton begitu ya. Ya ada yang ngasuh juga tuh. Ngasuh anak juga. Tapi jangan khawatir ya untuk perjalanan arak-arakan kuda renggong ini. Untuk kemacetan lalu lintas, Hansip berperan untuk melancarkan lalu lintas ya. Sedikit mandek-mandek sih wajar deh gitu, namanya juga satu arah dipakai begitu ya, satu jalur dipakai untuk arak-arakan kuda renggong gitu ya. Nah ini udah saksikan bersama ya tuh. Oh itu kalau untuk tuh iring-iringannya ini sangat dicintai sama warga Sumedang ini, sangat dicintai yang namanya kuda renggong ini ya, karena keunikannya ya untuk kuda renggong ini ya, narinya itu tidak sekedar nari ya. Ada bermacam macam tarian ya, malah bisa silat juga ya, bisa berantem ya, atraksi silat, pencak silatnya gitu ya. Itu wah, sambil ditunggangin oleh ini ya, oleh anak sunat
ya. Biar biar anak sunatnya ini terhibur ya, lupa bahwa dia sakit udah disunat. Gitu ya. Ini oh, malah ya anak-anak ya ikut iring-iringan ya, di depan ada yang di belakang begitu ya. Nah, ini coba perlihatkan secara seksama ya. Secara seksama bagaimana jogedan dari ini kuda renggong ini ya, akan berbeda dengan sirkus ya. Dengan sirkus ya. Kalau kuda renggong sambil mengikuti irama begitu ya. Ya kalau untuk tunggangannya bisa diikuti, tidak hanya bagi pesunat ya, juga bisa diiringi oleh saudara-saudaranya yang nunggah begitu. Seru sekali ya. Tuh, lihat ya. Perhatikan sama ya tariannya ya. Tuh. Kepalanya mengangguk-ngangguk. Kepala benar. Ini juga ikut joget ya tuh. Anak sunatnya juga ikut joget tuh, saking senangnya gitu ya. Perhatikan secara sama kakinya itu bergoyang-goyang ya. Mengikuti irama ya. Angga Ranca Mulia, dari Ranca Mulia ini kuda renggongnya ya, sambil berpakaian wayang begitu ya. Ya, berpakaian wayang ya, jadi tambah semarak, tambah asik begitu ya. Kudanya lumayan tinggi juga ya, sambil di belakangnya dipecutin, itu maksudnya itu biar terus bergoyang ya, dilatihnya seperti itu. Nah, ini iring-iringan dengan keluarganya nih ya. Yang di belakang tuh orang tuanya, tuh ada joget juga ya, ada joget juga tuh. Jadi, wah itu ada yang sawer juga tuh, ada yang sawer ya, ngasih-ngasihkan uang ya. Nah, itu, nah, ada maksud itu yang memberikan saweran itu ya. Apakah kita harus ikut ngambil uang gitu ya, karena ini merupakan suatu bis juga ngantri pingin. Oke, giring-giring aja gak terlalu panjang tapi lumayan meriah ya. Nah, malah orang dewasa juga bisa ya. Orang dewasa juga ikut tunggang sama anaknya. Nah, begitulah kearifan lokal seni budaya Sunda yang saya sampaikan sebagai pengetahuan kekayaan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa di Sumedang mempunyai seni budaya kuda renggong.